Pemerintah Desa Tenjo melakukan betonisasi jalan pemukiman warga yang berada di Kampung Sukamulia, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Minggu sore. Jalan tersebut merupakan jalan penghubung dua kampung. Sementara Kaur Ekbang Desa Tenjo Saipudin menjelaskan jalan tersebut bersumber dari anggaran dana desa. Kegiatan betonisasi tersebut berjalan dengan baik dengan melibatkan warga setempat dengan panjang 112 meter. Hingga kini warga Kampung Sukamulia sangat antusias dengan adanya perbaikan jalan kampung tersebut. Sebelumnya jalan Kampung Sukamulia itu rusak parah. Hari ini kita mengerjakan betonisasi di Kampung Sukamulia RT 0102 Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Dengan panjang volume 112 meter dan lebar 2,50. Ketebalan kita 12 cm. Nah, terus dari sumber dana ya, Pak? Kita dari sumber dana ADD, anggaran dana desa. Pertama, alhamdulillah. Kemudian terima kasih sama Pak Kepala Desa sehingga pembangunan jalan di lingkungan masyarakat Sukamulia, khususnya Bani Harum, bisa dilaksanakan dan yang pasti amat sangat bermanfaat untuk semua masyarakat di wilayah Sukamulia, khususnya yang di lingkungan pesantren Bani Harum, anak sekolah, jamaah majelis taklim, para santri. Secara khusus mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan pembangunan di Desa Tenjo semakin meningkat, semakin merata di semua wilayah Desa Tenjo. Lebih lanjut, Lulu mengucapkan rasa terima kasih kepada Kepala Desa Tenjo atas perbaikan jalan di Kampung Sukamulia ini. Warga menyambut antusias dengan perbaikan jalan tersebut, ia juga berharap kepada masyarakat agar menjaga jalan tersebut. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.